Insiden dugaan kekerasan yang dilakukan seorang ibu guru di Lamongan menjadi viral setelah videonya diunggah di media sosial pada Selasa, 24 September 2024. Video viral kekerasan bu guru pada muridnya itu terjadi di SMP Negeri 1 Kembang Bahu, Lamongan, Jawa Timur. Kekerasan yang viral itu, yakni perbuatan bu guru menampar seorang siswa hingga beberapa kali viral di media sosial. Oknum guru tersebut, berinisial E, terpancing emosi saat siswa memanggil gurunya tanpa embel-embel bu, alias langsung nama guru yang bersangkutan hingga 3 kali. Peristiwa itu terjadi saat si guru sedang mengajar sesi ulangan belajar bahasa Inggris pada Selasa 24 September 2024. Saat itu siswa atau korban sedang mengumpulkan lembar jawaban di meja guru. Saat itulah kemudian si ibu guru menampar korban hingga 3 kali dengan melihatkan muka marah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Lamongan bernama Munif Syarif dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut dan pihaknya langsung bertindak untuk mencari informasi. Pihaknya kini telah mendalami kasusnya dengan memintai keterangan oknum guru dan semua pihak yang bisa dimintai keterangan. Munif memastikan pihaknya akan menjatuhkan sanksi kepada oknum guru tersebut. Untuk sementara, sambil menghimpun keterangan, oknum guru itu ditarik ke dinas, tandas Munif. Apapun juga alasannya, guru tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa. Seharusnya, mampu menciptakan sekolah itu sebagai tempat yang nyaman dan aman untuk belajar. Munif berharap insiden ini tidak lagi terulang, dan peristiwa ini menjadi pembelajaran semua pihak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.